acara pembukaan Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung 2024. Selasa 25 Juni 2024 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia Provinsi Lampung, Ibu Dr. Ana Gustina S.H., M.Sc., Perwakilan Dewan Kesenian Lampung, Ibu Nurhifa Imani S.H., Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Bapak Dr. Haji Mahathir Mohamad S.M.M., para pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Lampung, di gelanggang mahasiswa Dr. Haji Muhammad Nasrullah Yusuf Universitas Teknokrat Indonesia. Thank you.
Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk unit kegiatan mahasiswa Tari Teknokrat. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita menengadahkan tangan seraya berdoa yang akan diimami oleh Saudara Fadila Ar-Rasyid dari Unit Kegiatan Mahasiswa Islam Ar-Rahman Teknokrat. Kepada saudara dipersilahkan. Lalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami nikmat iman, nikmat pengetahuan untuk kami dapat membangun bangsa dan negara tercinta ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana kami untuk belajar, sarana untuk silaturahmi, sarana untuk meningkatkan kualitas diri kami, serta sarana untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Hakim, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ajarkanlah kepada kami semua apa yang belum kami ketahui. Ingatkanlah apa yang kami lupa, pahamkanlah apa yang belum kami paham. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin, ya Allah. Rabbana arinal haqqo haqqo wajna tiba'a wa arinal batila batila wajna tinaba. Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana fri'alina sabun wa sabit akdamana fangsurna alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban nar. Wakina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Bapak Dr. Haji Mahathir Mohamad SEMM. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabib pun. Yang kami hormati Ketua Badan Pembinaan Seni Mahasiswa Lampung, Bu Ibu Dr. Ana Gustina Esos MSc beserta jajarannya. Selamat datang, Bu. Tadi katanya baru pertama ini datang masuk ke dalam Universitas Teknokrat Indonesia. Insya Allah ini merupakan perdana dan akan banyak lagi insya Allah silaturahmi kita di Universitas Teknokrat Indonesia. Ya, kasih aplaus buat kita semua. Yang kami hormati Dewan Kesenian Provinsi Lampung, Ibu Nur Hikmah Imani SH. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan Seprovinsi Lampung yang pada kesempatan ini banyak hadir, dari Wakil Rektor 3 Universitas Malayati Bener Lampung, Dr. Insinyur Rina Febrina STMT, selamat datang Bu. Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Metro, Dr. Insinyur Eva Rolia STMT. Wah, yang paling ceria luar biasa. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Saburai, Dr. Raja Agung Kusuma, ARC, SHMH. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Bapak Mupri Wahan Taib, SOS MM. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Akbar Dharma Wacana Metro, Ibu Nia Risa Dewi, SKEP, MKEP, SPMAT. Yang kami hormati Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Bener Lampung, Dr. Anda Yul Friwini MT.
serta Dewan Juri Peksimida Tangkai Lomba Tari, yang pada kesempatan ini ada Pak Rusli Syukur, budayawan Lampung, Dian Tori, SSN, penggiat seni, dan juga Bapak Febrianto Wikanjaya Ali MPD, praktisi dan pengajar tari. Yang kami banggakan tentunya peserta Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung dan mahasiswa yang pada hari ini dengan semangatnya bisa mengikuti lomba Pekan Seni Mahasiswa Daerah, khususnya di Tenokrat kita sebagai tuan rumah untuk pembukaan Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung, sekaligus juga untuk cabang tangkai lomba tari tradisional. Kasih aplaus buat kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami ucapkan terima kasih pertama-tama tentunya kepada pengurus Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung, kepada Ibu Ketua yang sudah mempercayai kami Universitas Tenokrat Indonesia sebagai tuan rumah pembukaan, sekaligus juga sebagai tuan rumah perlombaan untuk cabang seni tari se-Provinsi Lampung. Tentunya untuk kesenian ini luar biasa, yang bisa mengikuti perlombaan ini tidak banyak dari kampus-kampus baik itu negeri dan swasta se-Provinsi Lampung, khususnya untuk tari. Karena tari ini komplit, tidak hanya bisa nari. Untuk yang narinya juga, terutama yang perempuan, ini dituntut serba perfect. Sudah bisa nari, dia juga harus cantik, kemudian juga dia langsing, dan yang paling susah itu nyari SDM-nya yang tinggi. Nah, ini komplit harus banyak. Jadi kalaupun ada yang bisa ikut mewakili kampusnya untuk lomba tari, itu luar biasa. Kasih aplaus dulu dong buat kita. Dan ini merupakan effort daripada kita semua untuk membangkitkan rasa budaya seni yang ada di mahasiswa. Karena mahasiswa tentunya tidak cukup hanya pinter otaknya saja, tapi dengan seni inilah akan diajarkan, terutama nanti seni tari ini. Seni tari ini pertama yang diajarkan apa? Yang diajarkan adalah disiplin. Karena kami tahu betul yang latihan tari itu banyak, mulai latihan gerakan, pernafasan, olah tubuh, semuanya itu harus tekun dan juga harus rajin. Bahkan hampir sama lah kurang lebih kalau latihan pencak silat, karate, taekwondo dengan seni tari ini hampir sama. Samanya apa? Fisiknya juga dilatih, juga ada seninya di situ. Jadi tidak kalah kuatnya, tidak kalah semangatnya daripada yang latihan bela diri. Dan tentunya dengan pekan seni ini mudah-mudahan Provinsi Lampung juga bisa disiapkan. Tidak hanya berprestasi di kampusnya saja, tidak hanya berprestasi di Provinsi Lampung, tapi tahun ini di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Ana Gustina dan jajarannya, dan juga Pak Muprihan sebagai sekretaris yang luar biasa, yang bisa mengakomodir, menyemangati semua daripada pasukan-pasukan kemahasiswaan. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendapatkan prestasi yang terbaik di tingkat nasional. Kasih aplaus buat kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan nanti perkenan Ibu Ana untuk bisa membuka acara Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung ini, dan tentunya ini ada beberapa hari, kalau tidak salah nanti sampai hari Senin, itu perlombaan Pekan Seni ini diadakan di berbagai kampus, tidak hanya di Bandar Lampung, tapi juga di berbagai kabupaten kota di luar Bandar Lampung, dan ini merupakan semangat daripada kemahasiswaan kampus-kampus yang ingin mendorong mahasiswanya untuk bisa berprestasi, untuk punya bisa daya seni, kreativitas, dan tentunya juga membanggakan Provinsi Lampung di tingkat nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Ketua BPSMI Provinsi Lampung sekaligus membuka acara Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ana Gustiana Esos MSI. Kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, tabi pun. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan yang mewakili Bapak Rektor UTI Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Mahathir Muhammad SEMM. Terima kasih Pak, luar biasa. Salam hormat dan hangat dari kami semua untuk Bapak Rektor. Dan terima kasih sudah bersedia untuk direpotin Pak jadi tuan rumah, luar biasa. Terima kasih. Yang saya hormati, yang mewakili dari Dewan Kesenian Lampung, di sini sudah hadir Ibu Nur Hikmah Imani SH. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Kemudian di sini juga telah hadir yang saya banggakan, rekan-rekan saya, para punggawa kemahasiswaan di Provinsi Lampung, para wakil rektor bidang kemahasiswaan dari seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta seprovinsi Lampung yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga ketabahan Bapak Ibu akan semakin meningkat setelah hari ini mendampingi adik-adik mahasiswa, luar biasa. Kemudian di sini juga hadir saya lihat Bapak Ibu pembina unit kegiatan mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Terima kasih Bapak Ibu yang saya yakin tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah mendampingi dan membersamai adik-adik mahasiswa, mahasiswi di Provinsi Lampung ini. Kemudian rekan-rekan saya dari Badan Pembina Seni Mahasiswa Provinsi Lampung, terkhusus pada hari ini juga terima kasih banyak ini Dewan Juri Tangkai Lomba Tari Tradisional yang sudah berkenan untuk membersamai kegiatan kita pada hari ini, dan utamanya adik-adik mahasiswa peserta lomba, dan di sini saya lihat juga para supporter dari seluruh perguruan tinggi di Provinsi Lampung yang saya banggakan. Tentu saja di pagi hari yang sejuk ini tanda-tanda nih Pak Mahathir, kita akan berjalan dengan sejuk dan damai nih Peksimida tahun ini. Merupakan satu kebanggaan luar biasa buat kami dari Badan Pembina Seni Mahasiswa Provinsi Lampung bisa terselenggaranya Pekan Seni Daerah Provinsi Lampung di tahun 2024. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih luar biasa. Yang pertama tentu saja pada hari ini selaku tuan rumah dari Universitas Tenokra Indonesia, Bapak Rektor beserta seluruh jajaran yang sudah demikian support kepada kami untuk bersedia direpotkan menjadi tuan rumah untuk tangkai lomba tari tradisional sekaligus tuan rumah untuk pembukaan Peksimida tahun 2024 ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan walaupun tadi Pak Dr. Mahathir sudah menyampaikan bahwa tangkai lomba tari tradisional ini bukan merupakan satu-satunya dari kegiatan Peksimida di 2024 ini, karena kita juga ada beberapa tangkai lomba lainnya merujuk pada tangkai-tangkai lomba yang akan dipertandingkan pada pekan seni tingkat nasional yang insya Allah kalau tidak ada perubahan akan dilaksanakan di Jakarta di bulan September. Di mana
kita memang kemarin berdasarkan kesepakatan dari para wakil rektor bidang kemahasiswaan bahwa kita akan membagi pada beberapa perguruan tinggi yang menjadi tuan rumah ini, Pak Mahathir. Kebetulan hari ini UTI yang akan mengawali, maka UTI yang kita minta kesediaan untuk jadi tuan rumah. Terima kasih sekali lagi. Kemudian nanti juga ada penulisan, lomba penulisan lakon, penulisan cerpen, penulisan puisi, desain media kampanye sosial, itu Unila yang akan menjadi tuan rumah. Kemudian vokal grup nanti di Polinela. Kemudian monolog, fotografi, dan komik strip itu IBI Dharma Jaya ya Pak Muf. Kemudian nanti lukis itu ada di Muhammadiyah Metro dengan Bu Eva. Kemudian nanti baca puisi ada di Saburai dengan Pak Agung. Kemudian nanti akan menutup rangkaian, kita akan, kalau hari ini kita menari, nanti kita nutupnya dengan nyanyi Pak. Kita nyanyi, kita ada di Malahayati, yaitu menyanyi pop, menyanyi dangdut, keroncong, dan seriosa. Ini kalau nari saya tadi masih agak berani Pak Mahathir, tapi kalau nyanyi saya lebih baik ngajar aja deh Pak. Ngajar 10 SKS ketimbang saya setengah lagu ya. Jadi itu, jadi terima kasih rekan-rekan wakil rektor bidang kemahasiswaan yang sudah support kegiatan Peksimida tahun 2024 ini. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Kesenian Lampung yang juga mensupport kegiatan Peksimida tahun ini. Harapannya kegiatan Peksimida ini akan melahirkan atau menghasilkan, bukan juara kalau saya bilang, karena adik-adik mahasiswa yang bertanding di setiap tangkai pada Peksimida ini sesungguhnya sudah merupakan juara di hati kami semua. Tapi karena kita namanya harus ada seleksi, maka kita akan mengirimkan yang terbaik dari semua mahasiswa-mahasiswa Lampung yang baik. Karena pada nanti Peksiminas kita enggak bawa lagi sekedar nama alma mater, tapi kita membawa nama Provinsi Lampung. Oleh karena itu, kita awali kegiatan pada hari ini melalui tangkai lomba tari tradisional dengan suasana yang kekeluargaan, penuh persatuan, kemudian juga saling support karena siapapun yang akan mewakili adik-adik semua itu adalah juara di hati kami semua. Dan kalian mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Lampung adalah kebanggaan kami semua. Oleh karena itu nanti di bulan September kita sama-sama, ini sekalian saya titip nih Pak Mahathir, sampaikan dengan Pak Rektor, mudah-mudahan supportnya gak sampai hari ini aja nih, karena kita mau ada Peksiminas nih Pak. Mau ada Peksiminas, harapannya kita bisa sama pada hari ini, kita sama-sama kita akan membersamai adik-adik mahasiswa yang akan berangkat dari Provinsi Lampung untuk ke Jakarta. Jadi ya mungkin nanti Bu Eva, Bu Rina, Pak Muh, Pak Agung, dan teman-teman yang lain bisa menyampaikan ke pimpinannya, ya sekali-sekali boleh healing ke Ancol kali ya Pak, setelah kegiatan kalau nggak ada perubahan ini akan di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Lampung yang sudah mendukung kegiatan ini, dengan harapan kegiatan ini akan menjadi salah satu tonggak kebersamaan kita untuk membersamai meningkatkan prestasi adik-adik mahasiswa di Provinsi Lampung ini. Dan untuk adik-adik mahasiswa yang saya lihat kiri kanan sudah siap untuk melakukan defile, tetap semangat, tetap menjaga persatuan karena kita adalah satu mahasiswa dari Provinsi Lampung. Jadi yang akan kita kibarkan sama-sama di bulan September pada saat Peksiminas adalah bendera daerah kita, bendera provinsi kita yaitu Provinsi Lampung. Jadi gak perlu bertanding, boleh, sportivitas itu yang utama. Kalau juara itu adalah bonusnya gitu loh. Itu karena sekali lagi saya sampaikan, apapun yang Anda lakukan, Anda adalah kebanggaan kami semua.
Oleh karena itu, mari kita terus mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan mau kita terpecah belah hanya karena satu pertandingan atau satu kompetisi. Karena apa? Yakinlah kalau kita sama-sama itu akan membuat kita jauh lebih tangguh dan jauh lebih kuat lagi. Terima kasih dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala kegiatan. Oh, mau ada, wah luar biasa nih Uti, mau ada cetiknya nih. Oke, karena ini banyak, ini kayaknya Pak Mahathir dan teman-teman Wakil Rektor, saya kalau mukul sendirian nggak enak, harus sama-sama. Iya, oke silakan. Kami mohon kesediaan Ibu Dr. Ana Gustiana Esos MSI dan Wakil Ketua BPSMI Bapak Mufrihan Tohib, Perwakilan Dewan Kesenian Lampung Ibu Nukhimah Imani SH untuk dapat memukul cetik sebagai tanda dibuka Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung 2024 didampingi oleh Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Bapak Dr. Haji Mahathir Muhammad SE, MM. Dan seluruh wakil rektor berserta pimpinan untuk dapat maju ke depan. Siap ya Bapak Ibu, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan Peksimida Provinsi Lampung tahun 2024 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Dengan demikian Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung 2024 resmi dibuka. Parade peserta Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung 2024. Universitas Lampung. Institut Teknologi Sumatera. Politeknik Negeri Lampung. Siapa kita? Siapa kita? Politera. Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya.
Universitas Bandar Lampung. Universitas Bandar Lampung, kampus terbaik untuk masa depan terbaik. Akademi Keperawatan Dharma Wacana. Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro, solusi sukses masa depan. Universitas Sang Bumi Ruai Jurai. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. UIN Raden Intan Lampung bertumbuh mendunia. Universitas Malahayati. Universitas Malahayati. This is the future. Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya sang juara. Dan inilah peserta Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung 2020.